Marcelino Ferdinand dikabarkan bakal bergabung dengan klub Belgia, Kabarschot VA. Namun klub yang berkompetisi di kasta ketiga Belgia itu membantah rumor tersebut. Dalam sepekan terakhir dikaitkan dengan rencana kepindahan Marcelino Ferdinand. Rumor tersebut ternyata terdengar sampai ke Belgia. Kabarschot VA menegaskan tidak melakukan pendekatan terhadap Marcelino Ferdinand. Meski demikian, Kabarschot tidak menjabarkan secara rinci atas bantahannya tersebut. Marcelino Ferdinand sudah melakukan perpisahan dengan pelatih dan rekan setim di Persebaya Surabaya. Kegiatan itu dilakukan setelah meraih kemenangan 2-1 atas Bayangkara FC 23 Januari. Marcelino Ferdinand kemudian meminta doa kepada seluruh pemain Persebaya Surabaya. Pemain timnas Indonesia itu berharap bisa terus berkembang di Eropa. Seluruh pemain Persebaya kemudian memberikan tepuk tangan dukungan untuk Marcelino. Situasi lantas berubah dari haru menjadi cair setelah tepuk tangan tersebut. Watching the flames burn higher, setting my world on fire. Nowhere to run, nowhere to hide. Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.